Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini saya berada di Terminal Polres Pelawat Tangerang ya. Ingin melihat bisa apa saja yang berangkat maupun baru datang di terminal ini ya. Simak terus videonya ya. Ini ada bis Ranau Indah dengan tujuan ke Palembang. Ya itu langsung berangkat nih. Ini ada bis 3 bis Haryanto ya. Yang satunya itu ke arah Jepara. Itu satunya nggak tahu ke arah kemana. Terus di sampingnya itu arah Jepara juga nih. Ya mungkin ini tiga-tiganya ini ke arah Jepara ya. Dia menggunakan yang satu itu 16 OH 1626. Terus yang sampingnya itu menggunakan Mercedes-Benz 1623. Dan yang sebelahnya itu dia menggunakan mesin Mercedes-Benz OH 1626. Dan di situ terlihat ada bis Berlian Jaya ya, dengan tujuan ke Jepara ya. Terus itu di belakangnya itu ada bis Sweet Class ya, atau Dream Coach-nya si Santika ya. Dia itu rutenya itu rute Jepara nih. Berarti pas berarti jam-jam segini sih jam-jam ke arah Muriaan ya, seperti kayak ke Semarang, terus ke Solo, ke Demak. Itu jamnya sekarang sih. Sekarang jam 14.10. Itu datang bis Santika ya. Dan rutenya itu rute Jepara nih. Dia baru masuk nih. Tadi jam dia baru masuk sih sekarang. Dia nih. Yang warnanya warna abu-abu. Nah, di sini di ujung sini ada bis Mawar dengan rute itu dia itu rutenya rute Jakarta Surabaya nih. Dia menggunakan SR2, nggak tahu nih, kayaknya gara apa? Rombakan nih dia nih. Bukan rombakan sih, kayaknya ori gitu, tapi sandangnya itu kayak gitu loh. Terus di sampingnya itu ada bis Sinar Jaya dengan kode 30RE. Dia itu rutenya itu rute Jakarta Malang ya. Terus di sana ada bis NPM dengan tujuan ke Bukit Tinggi. Ini berangkat bis Santika dengan dia itu kelasnya itu Dream Coach ya, atau Sweet Class ya. Dia itu rutenya itu rute Jepara. Dan di sini di parkiran belakang terminal ini banyak sekali ya bis-bis akap yang pada belum jalan nih. Itu ada bis Sumber Alam. Dia itu tujuannya itu ke Jogja Klaten. Terus itu ada bis Budiman dengan nggak tahu nih dia tuh rute mana nih. Dia itu kodenya itu 006. Terus di situ ada bis Juragan 99 dengan nickname Simpson ya. Dia itu rutenya itu rute Polres Malang. Dia kayaknya nanti berangkat dah jam berapa ya? Jam 4 kalau salah. Terus di sampingnya itu ada bis PO Haryanto. Nggak tahu rute mana nih dia nih. D-nya itu kodenya 148 ya. Ini ada bis Pandawa 87 dan kelas Sweet Class ya. Dia itu rutenya itu rute Jember Banyuwangi. Dia menggunakan Mercedes-Benz OH 1626. Ya, di sini terdapat itu ya. Bis Tiara Mas dengan tujuan ke Mataram. 5
Mataram Bima ya. Terus di sini di belakangnya itu ada bis Handoyo dengan tujuan ke Malang. Dia itu serinya SE2. Terus itu ada bis Tunggal Dara. Nggak tahu dia tuh tujuan mana. Terus ada sampingnya itu ada bis BM041 ya. Agramas ya. Dia itu rutenya itu rute Purwantoro. Bukan Purwantoro. Dia ternyata itu Pekalongan. Terus di sampingnya itu ada bis Bungo Rasi. Rutenya itu rute Surabaya, Semarang, Jakarta ya. Terus di sampingnya itu ada bis Sudiro Tunggal Jaya dengan nickname apa ya? Dia itu jalan rutenya mungkin jalan Matese ya. Dan ternyata ini dengan nickname Panjalu ya. Dia itu menggunakan SR2 Exadepran yang banyak itu tidak teronton ya, hanya 4x2 nih banyak nih. Dia mungkin palingan nanti sore dah jalan, kalau enggak nanti malam. Ini ada bis Arya Prima dengan tujuan ke Lampung Palembang. Terus di sampingnya itu ada bis Agam Tunggal Jaya. Dia sebenarnya pariwisata, nggak tahu ini dia itu dijalanin akap. Nggak tahu untuk rutenya itu dia tuh kemana tuh. Terus itu di samping di belakangnya itu ada bis Agramas dengan tujuan ke Purworejo Jogja ya. Itu sampingnya juga ada bis Agramas SC09. Nggak tahu nih dia rute mana, mungkin rute Pekalongan kalau nggak salah Purwokerto. Di sini ada bis Sudiro Tunggal Jaya ya dengan tujuan Mogli. Dia itu kalau nggak salah rute mana ya, rute Matese kalau salah. Dia lagi standby itu, lagi apa namanya, lagi nggak jalan alias nggak apa perpal. Terus di sampingnya itu ada bis Kiara Mas dengan tujuan ke Denpasar ya, Denpasar Mataram. Terus itu ada bis Sudiro Tunggal Jaya, nggak tahu nih SJ yang ini nih, dia itu rutenya rute mana nih. Terus sampingnya itu ada bis pariwisata Subur Jaya. Terus di sini ada bis Sanjaya Trans, dia pariwisata juga nih. Dia nggak tahu nih jalannya jalan rute mana nih. Terus di sampingnya itu ada bis Sudiro Tunggal Jaya. Dia itu kayaknya itu rutenya rute mana ya, rute Madiun kalau nggak salah. Terus di sampingnya itu ada bis, di belakangnya ini ada bis Madukisma ya. Dia itu rutenya itu rute Jakarta Denpasar nih dia nih. Di sini ada bis Laju Prima dengan jurusan Poris Grogol ya. Grogolnya nggak tahu nih dia nih mana. Mungkin Pekalongan nggak salah. Terus ada bis Kramajati. Nggak tahu nih dia jalan rute mana. Terus ada Laju Prima, sampingnya Laju Prima, sampingnya Laju Prima. Terus di sampingnya itu ada bis pariwisata tuh, nggak tahu tuh dia itu Subur Jaya lah. Ini kayaknya Subur Jaya ini parkirannya di sini dah. Itu yang di ujung itu ada bis DMI dengan tujuan ke Jakarta Wonosobo ya. Terus di sini ada bis Pala Kencana, dia nggak tahu nih rute mana nih. Terus ada bis pariwisata
ya kayaknya pariwisata ini, kayaknya dia tuh parkir di sini dah. Nggak tahu nih armada bantuan dari PO mana nih dia nih. Tuh ada Sumber Jaya, terus ada Sanjaya Trans, terus Arkopolis Trans, Arkopolis. Ya nggak tahu nih dia nih jalan rute bantuan rute akap mana gitu. Ini ada bis baru datang nih, bis NPM. Dia itu rutenya itu Jakarta Bandung ya. Tapi itu dia tuh rutenya itu Bandung Padang nggak salah. Bis Palala nih dengan tujuan ke Bukit Tinggi nih. Dia baru datang dari arah barat tuh. Ini langsung berangkat nih, bisa diikuti dengan bis NPM nih, dia nih baru datang dari arah barat. Itu datang di dua bis laju prima ya. Nggak tahu untuk rotanya nih, dua-duanya nih. Ini datang bis Muji Jaya yang suite class ya. Dan itu rutenya itu rute Jepara Jakarta. Ini berangkat bis Sinar Jaya dengan tujuan ke Malang. Ini baru datang nih bis Sahala nih. Dan itu rutenya itu rute Jepara. Tuh datang baru datang tadi tuh bis Putra Raflusia dengan tujuan ke Bengkulu. Sebelahnya itu ANS. ANS tujuan Padang tuh. Ini datang nih bis Agramas BM 03093. Nggak tahu nih dia rutenya rute mana, mungkin rute Jogja. Jogja kok nggak Purwantoro dia nih. Ini berangkat bis LBJ Transport. Dia itu rute, nggak tahu nih rute mana nih. Mungkin Lubuk Linggau nih. Ini berangkat nih bis Putra Raflesia. Dia itu rutenya itu rute mana, rute Jambi Palembang. Diikuti dengan bis NPM. Dua-duanya itu baru datang nih. Baru datang dari arah barat nih, sama yang ini nih. Ini persiapan berangkat bis laju prima dengan kode lambung 240. Dia nggak tahu tuh rute mana tuh dia tuh. Dan ini kayaknya untuk arus mudik di terminal Polres ini, dia itu perkiraan puncaknya itu menurut saya palingan dia itu antara H-4 H-3 ya. Ya soalnya tanggal 15 April ini atau minggu inilah baru tuh apa namanya perusahaan-perusahaan yang liburkan karyawan-karyawannya tuh. Kayak libur cuti bersama gitu. Ini berangkat bis Agramas dengan kode BM 093 ya. Dan itu dengan julukan Libas nih. Dan itu rutenya itu rute Jogja Purwantoro kalau salah. Ini berangkat bis ANS dengan bodinya itu Morodadi Prima ya. Dia itu baru datang dari arah barat nih. Dia ternyata tujuannya itu Padang Bandung. Ini persiapan berangkat, ini bis laju prima dengan kode 224 ya. Dia itu rutenya itu rute Ponorogo ya, Jakarta Ponorogo.
Tuh lihat tuh lampunya tuh gelap gulit. Kalau malam-malam tuh keren kan. Ini berangkat bis Garuda Emas dengan julukan Cinta Damai nih. Kayak lagu nih, Cinta Damai. Dia itu rutenya itu nggak tahu nih dia rute mana nih. Mungkin ke Purwodadi Cepu. Purwodadi atau Cepu. Oh, ternyata benar. Ke arah Cepu dia tuh. Garuda Emas. Rutenya rute Cepu Jakarta. Ini berangkat Rosalia Indah HDD 168 dengan tujuan ke Merak, Klaten, Jogja. Dia itu kelasnya itu eksekutif plus ya. Ini berangkat bis Pandawa 87 dengan julukan Deportivo ya. Dia itu rutenya itu rute Polres Jember. Ya, Polres Jember ya. Ini cuma ambil 2 penumpang, akhirnya bis Kramajati diberangkatkan dengan tujuan ke Bekasi Palembang nih dia nih. Dia menggunakan Jetbus 2 nih. Masih ori tuh dia tuh. Diikuti dengan bis Haryanto dengan julukan Excellent 189 dengan tujuan ke Jepara. Dia menggunakan Mercedes-Benz OF 1623. Ini berangkat bis Baladika nih. Dia itu nggak tahu nih dia rutenya mana. Ini berangkat bis Sahala dengan tujuan ke Jepara, Jakarta ya. Dia berangkat nih, sekarang jam 3 kurang. Ini berangkat bis Santika dengan tujuan ke Jepara dengan seri 5C ya. Ini berangkat bis Garuda Emas dengan julukan Magnum ya. Dan itu rutenya itu rute Jakarta Ponorogo nih dia nih. Ponorogonya mungkin dia tuh berhentinya di Terminal Selo aja ya. Ini berangkat nih bis Kalingga Jaya nih dengan julukan Hamizan. Dia itu rutenya itu rute Jepara Jakarta ya. Siapa ini dia nih? Ini persiapan berangkat, ini bis PO Haryanto ya. Nggak tahu nih dia rute mana nih. Dia mungkin rute Jepara ya. Ini barengan dengan bis NPM. Dia itu tujuan itu Padang Bukit Tinggi Payakumbuh nih dia nih. Oh langsung penuh tuh penumpangnya tuh. Langsung berangkat ke arah barat. Ini persiapan berangkat bis Haryanto dengan bodinya itu, dia bodinya itu bodi Avante H7 ya, menggunakan Mercedes-Benz OH 1626. Rutenya itu rute Jepara Polres. Ini berangkat bis
Garuda Emas dengan julukan Reang nih. Dia nggak tahu nih rute mana nih. Mungkin Purwodadi ya. Bisa jadi. Ini berangkat bis Santoso dengan tujuan akhir yaitu Temanggung Wonosari nih. Oke teman-teman, bagi kalian video saya kali ini, apabila kalian suka video saya kali ini, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, agar supaya tidak ketinggalan dari video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.